Assalamualaikum, Sobat Timnas Project. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi telah mengatakan bahwa Timnas Indonesia berencana akan uji coba melawan Myanmar dan Afghanistan. Kemungkinan laga persahabatan tersebut akan digelar pada kalender internasional FIFA Matchday Pamungkas periode 2021 yang akan berlangsung pada tanggal 8 hingga tanggal 16 November tahun 2021. Menarik jika mengamati ranking FIFA calon lawan uji coba Timnas Indonesia yaitu Myanmar dan Afghanistan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa peringkat FIFA Timnas Indonesia saat ini adalah 165, naik 10 tangga setelah dua kali menang melawan Taiwan 2-1 dan 3-0. Diharapkan dalam uji coba kali ini peringkat FIFA Timnas Indonesia akan naik lagi. Namun sayang sampai saat ini PSSI belum mengumumkan secara resmi kapan pastinya kedua pertandingan uji coba tersebut. Namun menurut rumor yang beredar, bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi Afghanistan tanggal 16 November tahun 2021 sedangkan melawan Myanmar tanggal 25 November tahun 2021. Mengenai peringkat FIFA Myanmar saat ini adalah 145, sedangkan Afghanistan adalah 152. Jika nantinya dalam uji coba tersebut, Timnas Indonesia menang atau seri tentunya peringkat FIFA Timnas Indonesia akan naik lagi karena calon lawan-lawannya baik Myanmar ataupun Afghanistan mempunyai peringkat FIFA yang lebih baik. Bagaimana tanggapan Sobat Timnas Project? Tuliskan di komentar ya. Jangan lupa like, share dan subscribe, agar Sobat tidak ketinggalan info menarik selanjutnya. Terima kasih. Wassalam.